Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua peserta International Science and Social Science Competition ISIC 2 anjuran 8 conference yang bakal diadakan secara virtual pada 21 Oktober 2020. Dan saya mengambil peluang sebagai peserta pada kali ini dengan membawakan satu idea produk, iaitu ianya belum jadi sebuah produk lagi dalam bentuk kategori poster presentation, yang mana tajuk ataupun idea produk ini adalah PNP EDU 5.0 at UiTM FBM channel. Apakah ia? Saya akan beritahu sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada tuan-puan ahli kumpulan kami. Kami semua merupakan pensyarah UiTM Cawangan Negeri 9, Kampus Kuala Pilah, UiTM. Dan untuk projek ini, saya sebagai ketua, nama saya Dr. Raja Main Delima Mohd Beta, bersama ahli lain Puan Nabilah Abdul Syukur, Dr. Asia Ali, Puan Nurdayana Zulkifli dan juga Puan Masilah Muhammad. Antara permasalahan yang kita ketengahkan dan terjadinya idea produk ini ialah apabila kita mengikuti perubahan global dan teknologi yang amat pesat sekarang berikutan revolusi industri keempat ni, IR 4.0, bukan saja ia memerlukan tindak balas yang cepat tetapi juga semangat proaktif untuk menjadikan ekosistem pendidikan tinggi masa depan lebih bersedia. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan program yang diperkenalkan oleh pihak UiTM, program pendidikan terbaru iaitu pendidikan 5.0. Ia adalah tentang memupuk jenama UiTM Millennials. Kita fokus pada pemikir muda yang bersemangat, rajin, berprinsip dan progresif, yang sentiasa belajar dan memperhatikan keadaan semasa dan masa hadapan. Dan antara beberapa faktor yang menjurus kepada penghasilan idea produk ini adalah, satu perkara yang utama adalah wujudnya faktor-faktor terbesar dalam menuntut tahap cakna tenaga pengajar untuk membuat perubahan dalam cara mendidik. Faktor kedua, apabila berlakunya wabak COVID-19 yang mana sepenuhnya pada awal tahun 2020 sehinggalah ke hujung tahun 2020 ini, rata-rata institusi pengajian tinggi, swasta dan awam telah menggalakkan e-pembelajaran kerana ia memudahkan dari semua pihak, sama ada yang sedang melalui negeri mereka, melalui PKPB, PKPD ataupun sebaliknya. Kita selaraskan seluruh IPTA dan IPTS menggunakan teknik e-pembelajaran yang lebih mudah untuk memantau tugasan dan kerja pelajar. Ketiga, apabila wujudnya faktor yang menekankan, yang menuntut tenaga pengajar untuk memusatkan pelajar sebagai konteks utama yang perlu ditambah baik ataupun yang perlu mendapat penghasilan yang tinggi dari segi kualiti. Dari situ, kami mendatangkan idea tentang aplikasi pantas, iaitu ke arah jabatan digital. Sebelum ni kita fokus biasa dengan kampus digital. Kenapa kami tidak ketengahkan kampus digital? Sebab kami memulakan ianya secara idea yang kecil dahulu, iaitu fokus kepada jabatan kami dahulu. Jadi kami gelarkan ia ke arah jabatan digital. Yang khusus kami fokus pada jabatan kami, kami semua dari Jabatan Pengurusan dan Perniagaan di UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Kuala Pilah.
Dan antara ideanya adalah kami wujudkan YouTube channel Jabatan serta ke arah IGTV channel Jabatan yang mengumpulkan segala bentuk bahan pengajaran, bahan rujukan di dalam setiap channel yang diperkenalkan. Antara motivasi mengapa kami mengambil pendekatan untuk wujudkan produk ini, kami nampak beberapa kaedah yang boleh dimanfaatkan, yang mana terdapat banyak kajian literatur yang lepas yang mengenai revolusi teknologi dan pengalaman PMP, yang mana rujukan tersebut membantu kami untuk menguatkan lagi hasil idea produk kami. Selain itu, kami bercadang untuk mewujudkan satu tinjauan kuantitatif dalam talian terhadap 200 orang pelajar di UiTM Negeri 9 Kampus Kuala Pilah, dan kepada tenaga pensyarah kami akan buat juga sesi temu ramah dan juga pelajar-pelajar yang terpilih. Antara pelaksanaan yang kami bayangkan sebelum kami memperkenalkan channel ini di serata seluruh sistem UiTM, kami meletakkan matlamat ya, untuk mengkaji bagaimana akademik dan pelajar bertindak balas terhadap perubahan ini dan sejauh mana relevan yang dicadangkan kerangka kerja adalah untuk memenuhi harapan akademik dan pelajar, iaitu bukanlah hanya semata-mata memenuhi harapan tenaga akademik sahaja. Maka kami cuba ingin mendapatkan kesefahaman daripada dua pihak dengan pelaksanaan ini. Sasarannya adalah yang akan mengikuti channel kami adalah pelajar lama dan akan berterusan disambung dengan pelajar baru 55%, 35% lagi tenaga pengajar, penceramah jemputan luar, staf dalaman, 10% lagi pihak luaran yang berminat untuk melihat konsian pensyarah. Tetapi ada juga bahan-bahan rujukan yang kita akan letak dia sebagai PNC lah, yang mana tidak semua pihak boleh merujuk kepada bahan-bahan tertentu yang PNC. Jadi kami menutup channel yang perlu ditutup dan kami buka pada pihak luar. Kami akan buat promosi kepada pihak luar untuk channel-channel yang kami benarkan pihak luar membuat tinjauan. Apapun, untuk penjelasan lebih khusus ya tentang pelaksanaan channel Jabatan Pengurusan dan Perniagaan UiTM Negeri 9 ini, pelaksanaannya adalah setelah kami membuat ujian pilot ke atas beberapa orang pelajar sepanjang semester lepas, dan kami juga telah cuba dari ujian pilot itu kami meletakkan beberapa video pensyarah ke dalam YouTube channel dan ia telah mendapat perhatian yang meluas daripada seluruh pelajar yang kami uji sebagai responden di dalam ujian pilot kami. Dan ternyata para pensyarah juga amat berminat untuk meletakkan video-video mereka, terutama bukti-bukti rekod video pengajaran, bahan-bahan pengajaran, yang mana untuk memenuhi beberapa platform ya, iaitu platform pensyarah, platform pelajar dan platform lain-lain. Terdapat juga beberapa kaedah untuk menggalakkan motivasi tenaga pengajar. Contohnya kami wujudkan anugerah-anugerah tertentu bagi menggalakkan tenaga pensyarah bersaing dengan cara persaingan yang lebih sihat. Sebagai penutup, ingin kami ringkaskan objektif education 5.0 UiTM ni bukan hanya semata-mata tentang teknologi pintar dan kemampuan mesin untuk buat apa yang manusia lakukan, tetapi ia adalah mengenai perkara yang dapat dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan teknologi pintar dan mesin ini.
Untuk itu, sekian daripada kami. Kami gelarkan kumpulan kami di Akrab Team daripada Jabatan Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Negeri 9, Kampus Kuala Pilah. Terima kasih.